Di kualifikasi ini, bahwa yang lolos sudah pasti 10. Ya, jangan terlalu mepet juga poinnya. Karena nanti akan dihitung head-to-head. Pertandingan yang cukup menentukan juga. Karena memang kita lihat juga bahwa Palestina, Uni Emirat Arab. Jadi ini adalah pertandingan yang sebetulnya dua lagu kebangsaan dari Palestina dan juga Indonesia. Ya, hiduplah Indonesia Raya. Sama Suam, ternyata bisa menahan imbang Malaysia saat itu, Binder. Ya, betul. Dan ini ada Ahmed Hamamda, kemudian ada Ahmed Sulaiman, dan justru mereka bisa berubah menjadi 4-1-4-1. Sedangkan dari Indonesia, Andrikas Presif, ketika dimainkan sebagai pemain pengganti di babak kedua, formasi Billy Alvi nanti yang di fullback kiri. Wasit di pertandingan ini berasal dari Qatar ya, pemirsa, Mohamed Ahmed. Berduet nanti bersama juga dengan Zaki di Indonesia menghadapi Palestina. Dari bawah kita lihat ada Iqbal kali kuasai bola, pemirsa. Pendek saja pada Zaki. Positif ke negatif juga harus diwaspadai oleh lini pertahanan dari Indonesia. Coach Lok dari Indonesia kuasai bola kali ini. Hati-hati. Awal kontrol bola yang sangat baik kita lihat. Ya, terlalu Indonesia tidak mudah memberikan sebuah umpan-umpan ke... Bisa juga menjadi penggerak serangan ya. Umpan terobosan, kita lihatkan kakak tadi. Masuk ke dalam dia. Oh, umpan 1-2. Dan... Oh, kesalahan pemirsa. Oh, ya, tanda faktor di mana gol bisa tercipta Indonesia. Arkan kakak yang bergerak sehingga kita melihat Ibrahim coba untuk menghalau Indonesia karena memang mereka unggul dalam hal tekanan dan juga penguasaan bola serta peluang. Baik sekali. Salah umpan berbahaya, satu tendangan. Baik sekali. Oh, terlalu keras tapi masih ada di sana. Kita lihat ini dia masuk ke dalam shooting. Dia masih ada namanya tegar. Oh, tidak sempurna. Keras tendangan dia sehingga tidak bisa ditangkap oleh penjaga gawang. Iya, dibawa ke pinggir dan hati-hati Andrikas. Rizky kosong di sana. Oh. Ayo Iqbal, kita lihat. Berbahaya antara lini tengah dan juga pertahanan sehingga para pemain Palestina bisa masuk. Baik kepada Rizal kali ini. Rizal terlalu kendala. Ikan bola kepada Habil Yafi. Masih Habil Yafi.